apa si Rian kepergok video call atau chatting atau ngobrol sama cewek ya katanya ya. Itu yang kemarin itu yang kalian DM-DM-in ke gue itu. No! Kalian rere jelita dibohongin. Itu alibi guys. Jadi ya untuk menyembunyikan kebibian seseorang. Jadi karena kan kemarin kan 2 tahun gak disentuh istrinya. Ayo kalian ya cewek-cewek bocil rakyat jelita di Kampuang dan Jodi Mato, dengerin ya, dengerin saran Satria Mulia Patau di Raja Bangsawan yang kekayaannya di atas 12 triliun ya, yang hidupnya hedon di Jakarta, tidak terkalahkan. Not fair. Buat kalian yang berhayal atau next ya, cewek-cewek yang nikah sama dia, ingat ya, tabiat itu susah dirubah ya. Siap-siap aja kalian nanti 2 tahun, 3 tahun gak disentuh ya, namanya dia kurang punya hasrat gitu. Jadi kalau bi ini guys, jadi bi itu ada 2, ada yang hasratnya lebih ke ceweknya atau ke cowoknya. Nah kalau Rian ini gue lihat dia lebih ke cowoknya gitu loh, lebih cowok ke cowok gitu loh. Walaupun dia bisa memaksakan ke cewek juga, maka bisa terjadilah anak gitu loh, gitu ya. Tuh orang-orang Kampuang ya yang tidak mengerti dunia huru hara ya, dunia modern di kota metropolitan, jadi tahu kan, kan itu kan hati-hati ya. Nah jadi itu di mungkin di packaging sama mereka-mereka yang orang-orang dekatnya, yuk kita bikin aja gitu, ada cewek yang chatting sama lo gitu, atau sebari foto-foto lo pacaran masa lalu supaya bisa nutupin dari image lo yang gak nyentuh bini 2 tahun. Gak ada suami kalau gak nyentuh bini 2 tahun itu udah kelainan. Jangan kalian itu primitif banget ya rakyat jelita. Ye, aku aja gak sampai seminggu udah kepingin tuh. Ye, tuh kalau laki-laki normal begitu. Aku aja seminggu, gak sampai seminggu udah kepingin. Masa 2 tahun? Emang itunya dia minum sendiri? Gak bisa guys ya. Jadi itu untuk menutupi image yang kemarin. Hei, ini seorang Oki loh yang nge-spill tipis-tipis. Ya gue lebih percaya Oki lah daripada si Rian. Aneh-aneh aja kalian itu. Apalagi Oki orangnya tahu sendiri kalian gimana. Ya. Jadi itu hanya untuk menutupi gitu, untuk alibi aja. Padahal tetap ya. Ya begitulah. Emang kalian pikir Bi nggak bisa punya pacar?